begitu hujan gerimis, ya, jemaat yang memang tidak niat ke gereja, dia berkata, Tuhan tahu kalau saya ke gereja dengan kondisi cuaca seperti ini, flu, bukan flu, flu. Ya, Kristen seperti ini namanya Kristen kambing. Kambing itu takut air. Tapi coba kalau kemudian temannya bilang, lu datang ke rumah gua, lu lupakan gua pernah utang lu 500 ribu, ini gua siapin. Dia datang, 500 ribu. Coba kalau gereja berkata, siapa yang datang di pendalaman Alkitab dapat 500 ribu. Gerimis dia datang. Oh gerimis dia datang. Dia ngitung kena flu. Dia beli obat cuma 5 ribu. Masih untung 495 ribu. Kalau gereja mengatakan yang ikut kebaktian dapat 5 juta. Duh saudaraku biar banjir dia berenang dia. Saudara harus takjub terhadap kebenaran firman. Supaya saudara bisa mengalami perubahan. Kalau sudah takjub terhadap kebenaran firman. Aduh saudara. Saudara itu akan mencari Tuhan dengan sukacita. Rela meninggalkan segala sesuatu karena mengenal Yesus. Dari kebenaran firman yang saudara pahami lewat pengalaman hidup. Saudara menemukan dia. Saya mau tegaskan, kenali Tuhan. Tidak harus jadi aktivis, tidak harus jadi pendeta. Mengenal dia, engkau berubah.